Ini dia, biar tidak ada dusta di antara kita. Oke. Selamat sore guys. Welcome to back to my channel. Ya, ini tempat kemarin saya dapat dua aja guys. Kemarin saya ada pasang umpan. Tadi pagi saya lihatnya ada bekas masuk guys. Ya, inilah saya menjaga guys. Ini bekasnya ada mamaknya, ada anaknya. Nanti kita lihat langsung lah apa-apa yang datang. Apa anaknya ke duluan atau mamaknya atau yang lain. Soalnya rame bekasnya. Oke. Lalu unit kita. Kita ambil daun dulu, daun yang lebar 2 lembar untuk menutupi kita, melindungi. Ya, kita jalan kaki di panggung sebelah sana deh, guys. Tempat umpan kita gitu. Ya, ada buah beringin, guys. Itu ya. Itu bunyi burung lambangnya Kalimantan. Bunyi-bunyi dia lagi mau makan ini. Buah beringin ini. Itu ya pohonnya, buahnya masih kuning. Itu yang bunyi itu burung enggang ya, itu burung lambangnya Kalimantan, rangkong. Itu bunyi mereka guys. Kalau saya dipilih jaga nyanggong, jaga beringin itu sama nyanggong babi, saya pilih babi guys. Soalnya seru, sensasinya lumayan seru. Oke, kita ambil daun lebar tuh. Oke guys, kita sudah sampai ya. Tuh tempatnya. Kita awal nih, kita jam 2 datang biar bisa beres-beres. Oke guys, mohon maaf saya lama balas chat kalian atau respon kalian punya chat, karena saya sibuk guys. Ada kesibukan ya, jadi saya mohon maafnya. Ya, saya nanti akan tetap balasnya chat kalian. Saya sibuk guys, sangat-sangat sibuk. Ini saya meluangkan waktu nih, mengisikan waktu nih buat jagain. Kita buang umpan dulu ya. Ini daunnya sudah saya ambil. Tinggal umpannya lagi. Nah, ini umpan. Ini umpannya. Perondolan restannya. Busuk. Ini plastik buat buang air kecil guys. Nah ini stoknya. Oke. Kita buang ya. Kita break dulu sebentar. Oke, ini umpannya. Ini umpan sudah busuk ya. Kemarin saya rendam. Kita buang situ. Ini yang kedua. Oke, kita buang kedua aja. Oke, itu ya. Mulai tinggi sudah pohon. Pohon-pohon ini sudah mulai tinggi. Lebih sabat, lebih bagus nanti. Tambah enggak kelihatan tempat saya, tambah jos. Oke guys, kita naik dulu ya. Itu guys mereka satu lagi makan buah beringin ha. So, itu lakinya. Kalau laki dia lebih tanduknya lebih panjang ke belakang. Itu lagi di atas. Nah, seru ya guys. Enggak guys, ini nggak bisa di-shoot, ini dilindungi. Ini burung banyak guys mereka. Ada kan di atas nih. Ini mereka masing-masing grup nih. Oh ini. Itu beringinnya. Kita kasih zoom. Wow banyak guys. Ini grup lain, mereka ini berkelompok guys. Mantap kan guys. Inilah seni ya. Di hutan ini. Keindahan alam ini.
Ntar ada mereka nih masing-masing gantian mereka masing-masing kompak, jadi mereka bergantian grup ini duluan makan, grup satu duluan makan, grup kedua grup gantian-gantian. Pokoknya mereka nih selang-seling. Itu ini burung gang ya, burung rangkok nih kalau bahasa Indonesianya. Kalau di bahasa Kalimantan enggang. Banyak guys mereka nih, sekelilingiku ada semua suaranya. Oke, coba kita lihat sebelah sana lagi ya. Kita itu satu guys, itu satu. Ini anaknya nih, tanduknya belum seberapa. Kalau ada fotografer nih, mantap betul nih guys, foto mereka pas lagi makan. Ini satu tri masih. Ini jarak sekitar 150 meter nih guys. Jarak antara tempat sanggonganku, tempat buah beringin nih. Mantap guys, burung gang ya. Ini burung lambangnya Kalimantan. Lagi asik nih. Itu istrinya di atas tuh. Istrinya tuh tanduknya belum ke belakang tuh. Ini, nah ini baru tanduknya ke belakang, ini lakinya, jantannya, berarti ini anaknya, anaknya belum terlalu tanduknya. Kita lihat yang di sebelah lagi. Ini sekitar jarak 200 guys di pokok banggris nih. Ini satu tuh di sana. Itu satu, mana satu lagi tadi, ada di atas sih. Oh itulah deh, sendiri ini satu terlindung. Nah ini satu, mereka nih ganti-gantian guys, ini kelompok lain ini. Oke guys, ini penampakan cuplikan kita hiburan tuh tadi guys di sana. Biasanya sana jauh kan, tuh mereka masih makan tuh. Goyang zoom. Nah, tuh kelihatan kepalanya. Nah, dapat rumahnya. Kabur sudah 10 kali zoom. Itu tadi anaknya, satu dua tuh. Kita tunggu yang ini aja guys, yang bikin gemetar ini. Ini nih yang bikin gemetar ini ya, kalau dia mudahan aja lah awal dia datang guys, awal bisa kita ambil semua penampakannya, rekam mereka semua. Kalau dia malam ya terpaksa ini yang main guys. Ini tadi tuh di sana, pokok mangga di sana, di sebelah pohon mati sana. Oke guys, ini tempat saya kecil ya guys, untuk saya sendiri aja duduknya. Nanti kalau ada rezeki lagi baru kita kasih besar. Oke guys, kita jangan lupa subscribe-nya, like-nya ya, mau tanya-tanya boleh lah buat juga guys, untuk teman-teman yang hobi ya buat juga kayak gini guys. Inilah situasi dan kondisinya guys. Kita langsung aja ke modus mounting teleskop sama kamera pantau. Kita tunggu. Hujan guys. Inilah keadaan
biasanya kalau hujan begini. Kita pakai payung pelindung, guys. Teleskop kita enggak waterproof. Waterproof tapi embun. Oke, mantap. Jangan, guys. Hujan. Jam-jam babi lagi dia hujan nih. Jam 17.24. Oke, guys. Kita tunggulah sampai hujan berhenti. Sudah mau mulai gelap ya. Babinya belum datang ya. Sekarang jam 18. Jam 6 ya. Sudah gelap. Teleskop kita enggak bisa nangkap sudah. Karena dia ribbon. Kita pakai night vision aja ya, guys. Kita tunggu pakai night vision. Oke, guys. Babi juga enggak jalan juga, guys. Kalau sudah hujan kayak gini, berhenti hujan baru jalan juga dia. Oke, guys. Kita ke modus naik pisang ya langsung. Poin satu ya, tuh di sana. Ntar saya zoom. Tuh ya, di kelihatan ya. Tadi ada dua ekor kembali sudah. Gara-gara ini dia cium darah satu ini. Gak sempat karena gelap ya. Dan juga kabur juga, guys. Gara-gara embun nih. Gak terlalu jelas dia kelihatan dari matanya aja kusut ya. Oke, ntar kita turun nih, guys. Ini. Habis basah semua, guys. Akhirnya kita poin malam babinya masuk. Oke, guys, kita turun ya. Kita turun. Nah, dari tempat steleng ini. Oke, kita langsung aja melihatnya. Ini poin ke-6 ya. Di sini. Ke-6 ke-5 nih. Antara 2 tuh lah. Lupa juga sudah. Tadi ada 2 ekor agak besar sedikit. Cuman cium bau sudah darah, enggak sempat saya shoot, guys. Ini agak jauh nih, biar aku, guys. Oh, kecil betul. Embun. Jadi enggak kelihatan saya shoot, guys. Ini guys, bau ya. Lihat shoot ya. Jadi ada 2 agak besar sedikit. Sud ya. Bentar, guys.
Kayak ada mata situ semua. Lihat ya. Ntar. Jadi sempat anu ya. Ada satu di situ, ada mereka dua di sabat sana. Enggak sempat tadi. Sesenter dia lari nak mau diam. Rupanya dia menunggu. Oke, itu untuk selanjutnya lah nanti. Dua ekor tuh lumayan gede, gede dari ini. Ini buat 10-an kilo lebih nih kotornya, 15. Oke. See you next time ya untuk selanjutnya. Ini dia. Biar tidak ada dusta di antara kita. Oke. See you next time. Jangan lupa comment and subscribe dan di share ya. Oke.